真的是你，你还活着。烧还突破到五毒境，给我滚！他回来又如何？只要在大比。前二看，好好学，进十三式，一技武功法灵气无师自通。你这小子。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Lingwu Kontinen. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Chen Tian yang pergi ke Kota Bintang. Di sana dia bertemu dengan salah seorang tuan muda yang berasal dari keluarga Chen dan juga beberapa tuan muda dari keluarga lainnya. Chen Tian menghajar Chen Yan karena telah menghina Chen Tian dengan sebutan praktisi sampah. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Singkat cerita, pada akhirnya MC kita sudah sampai di tempat keluarga Chen-nya. Beberapa orang yang ada di sana sangat terkejut dan sedikit ketakutan karena ternyata Chen Tian masih hidup alias belum mati. Chen Tian yang sangat kangen kepada keluarganya, dia pun bertemu dengan paman keempat keluarganya. Paman keempat sangat gembira karena ternyata keponakannya masih hidup alias belum mati. Padahal menurut kabar yang dia terima, Chen Tian telah mati karena terjatuh ke dalam jurang. Chen Tian kemudian berkata bahwa dia baik-baik saja dan kemudian menanyakan di manakah ayahnya berada saat ini. Paman keempat kemudian memerintahkan Chen Tian untuk segera menemui patriark keluarga karena dia sudah sangat berharap anaknya bisa kembali. Paman keempat nampak masih belum menyangka setelah 2 bulan menghilang, Chen Tian ternyata kembali lagi dan masih hidup. Chen Tian kemudian berlutut dan berkata bahwa dia telah kembali ke sini lagi. Chen Pan yang mendengar itu, dia sangat gembira dan kemudian melesat menghampiri anaknya. Dia nampak masih terkejut dan tidak menyangka dan juga gembira karena ternyata anaknya masih hidup. Chen Pan meminta maaf kepada anaknya karena selama ini dia tidak bisa menjaganya. Chen Tian kemudian berkata bahwa yang telah menyakitinya dan menjatuhkannya ke dalam jurang adalah Chen Wu. Mendengar itu, patriark sangat kesal dan marah, namun sepertinya dia tidak akan mengambil tindakan apapun karena dia sudah sangat bersyukur ketika melihat anaknya telah kembali. Sementara di tempat lain, tetua pertama nampak sangat kesal dan marah karena ternyata Chen Tian telah selamat dan kembali lagi. Chen Batian terus memahami Chen Wu yang tidak bisa diandalkan dalam usahanya membunuh tuan muda Chen Tian. Chen Wu menjelaskan bahwa dia telah menjatuhkan Chen Tian dari atas sebuah tebing, namun dia tidak menyangka dia masih bisa hidup dan malahan kembali lagi. Tetua keenam kemudian menenangkan Chen Batian meskipun saat ini Chen Tian telah kembali lagi. Dia memberi usulan agar Chen Yue dimasukkan dalam kompetisi dan dia harus diperintahkan untuk menyingkirkan dan membunuh Chen Tian dalam kompetisi tersebut. Karena dengan begitu maka mereka semua tidak akan dimarahi oleh patriark keluarga Chen Pan dan juga tidak akan disalahkan. Chen Yue sangchu, yiyang zhiyao zai da bi shang chu diao ta, ta huilai you ruhe? Wo shuo de shi Chen Tian. Sementara di tempat lain terlihat MC kita Chen Tian terus bermeditasi untuk segera meningkatkan kekuatannya dan agar segera menerobos ke ranah berikutnya. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba keluarlah dari dalam tubuhnya jiwa Kaisar Pedang. Chen Tian sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata jiwa Kaisar Pedang masih hidup alias belum mati. Jiwa Kaisar Pedang nampak sangat gembira dan juga kagum kepada Chen Tian yang bisa berlatih teknik seni bela diri tanpa seorang guru. Menurutnya bakatnya sangat luar biasa sehingga dia sangat kagum dan juga terpukau dibuatnya oleh Chen Tian.
Kaisar Pedang juga berkata bahwa meskipun pedang yang dimiliki Chen Tian sangat kuat dan hebat, tetapi masih belum mampu untuk membunuhnya. Bahkan menurutnya untuk melukai jiwanya pedang seperti itu mah tidak akan mampu. Namun menurutnya Chen Tian adalah orang yang spesial dan ditakdirkan untuk hidup bersama dengan si Kaisar Pedang. Kaisar Pedang tidak akan bisa pergi dari kehidupan Chen Tian karena buku surgawi yang ada di dalam tubuh Chen Tian yang bisa membantunya memulihkan wujud aslinya. Sehingga Kaisar Pedang sangat butuh bantuan kepada Chen Tian untuk bisa memulihkan wujud aslinya. Chen Tian kemudian berkata bahwa dia sanggup untuk membantu Kaisar Dewa Pedang, namun kenapa sebelumnya dia mencoba untuk merebut tubuhnya? Kaisar Pedang berkata bahwa sebelumnya dia memperkirakan bisa mengendalikan tubuh Chen Tian. Namun ternyata geng dia tidak bisa mengendalikannya sehingga sekarang dia tidak akan merebut tubuh Chen Tian. Chen Tian yang mendengar itu, dia kemudian berkata bahwa dia bisa membantu Kaisar Pedang, namun apa keuntungan baginya? Kaisar Pedang kemudian berkata bahwa setelah dia hidup di dalam tubuh Chen Tian, tidak ada seorang pun yang menyebutnya sebagai seorang sampah. Selain itu, Kaisar Pedang juga bersedia untuk melengkapi teknik 13 gaya pedang dan juga armor martial spiritnya. Chen Tian yang mendengar itu, dia pun pada akhirnya menyanggupinya karena ingin segera menjadi lebih kuat lagi. Kaisar Dewa Pedang kemudian memerintahkan Chen Tian untuk melepaskan kesadarannya dan setelah itu mereka berdua pun sudah berada di suatu tempat misterius. Chen Tian sangat terkejut dan bengong karena dia tidak mengetahui di manakah tempat tersebut. Kaisar Pedang kemudian memberitahunya bahwa tempat ini adalah di dalam kitab atau buku surgawi. Dan hanya orang yang memiliki buku surgawilah yang bisa memasuki tempat ini. Selain itu, kitab surgawilah yang membuat Chen Tian bisa bereinkarnasi dan sekarang memiliki dua jiwa yang sangat kuat. Selain itu, dia juga hanya memiliki waktu 10 tahun kehidupan. Chen Tian juga harus mengumpulkan ke-9 buku surgawi lainnya agar kehidupannya menjadi lebih lama lagi. Chen Tian sangat terkejut karena ternyata dia hanya memiliki waktu untuk hidup tinggal 10 tahun lagi. Dan mulai saat ini, dia harus segera mencari ke-9 buku surgawi lainnya untuk memperpanjang kehidupannya. Kaisar Pedang kemudian menunjukkan jurus 13 gaya pedang yang lebih sempurna lagi. Setelah melihat itu, dia pun kembali ke dalam ruangannya dan sekarang dia bisa mengetahui cara-cara untuk menyempurnakan teknik 13 gaya pedang. Kaisar Pedang juga berkata bahwa dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melampaui tingkat surga. Jika MC kita berhasil menguasai teknik 13 gaya pedang, maka dia akan menjadi seorang jenius di atas jenius lainnya di dunia ini. Dan setelah itu Kaisar Pedang pun pergi meninggalkan MC kita Chen Tian. Namun sebelum pergi, Kaisar Pedang berkata bahwa Chen Tian bisa memanggilnya dengan sebutan Tuan Jian. Singkat cerita, setelah kepergian Kaisar Pedang, dia pun berlatih teknik 13 gaya pedang. Pada akhirnya, dia pun berhasil memperbaiki teknik pedang dalam dua bentuk pertama. Namun bentuk ketiganya, dia masih belum memahami dari teknik-teknik tersebut. Sedangkan armor martial spiritnya juga saat ini sudah mencapai tingkat kedua. Beberapa saat setelah itu terdengar suara teriakan yang berkata bahwa praktisi wanita dan tuan muda lainnya sedang berkelahi. Di tempat lain pada saat ini Luo Xi nampak sangat kesal dan marah dan berhasil mendesak Chen Wu yang sebelumnya telah mencelakai Chen Tian. Dia sangat marah karena telah mencelakai tuan muda Chen Tian sehingga saat ini dia harus segera membayarnya dengan nyawa. Beberapa orang yang ada di sana juga tidak bisa melerai mereka karena takut oleh Nyonya Luo Xi. Namun ketika Nyonya Luo Xi akan membunuh Chen Wu, tiba-tiba serangannya berhasil diblokir. Dan tidak lama setelah itu muncullah praktisi kuat lainnya dan dia juga adalah seorang wanita. Beberapa saat setelah itu muncullah MC kita Chen Tian di tempat itu dan langsung menghampiri Nyonya Luo Xi. Nyonya Luo Xi yang melihat kedatangan Chen Tian, dia sangat gembira dan kemudian memeluknya karena sudah sangat lama tidak bertemu. Dia tidak menyangka ternyata MC kita Chen Tian dan tidak jadi meninggoy. Dia tidak menyangka ternyata MC kita Chen Tian belum mati dan tidak jadi meninggoy.
Chen Wei yang berdiri di belakang seorang praktisi wanita, dia mengancam Chen Tian ke depannya akan membunuhnya. Namun ternyata geng Chen Tian tidak takut sedikitpun dan bahkan menantang balik Chen Wu. Tapi setelah mendengarkan tantangan itu, dia nampak ketakutan dan tidak berani jika harus menghadapi Chen Tian. Setelah itu MC kita Chen Tian pergi dari tempat tersebut bersama dengan Nona Luoxi. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.